Komandan Apel menyiapkan barisan. Siap, gerak! Pembina Apel memasuki lapangan Apel. Penghormatan kepada Pembina Apel. Kepada Pembina Apel. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan Komandan Apel. Lapor. Apel pagi. Senin, tanggal 4 Oktober tahun 2021. Siap dilaksanakan. Laksanakan. Laksanakan. Pembacaan teks Pancasila diikuti peserta apel. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam pemusyawaratan perwakilan. Dalam pemusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan 5 Citra Manusia Perhubungan. B.
Lima citra manusia perhubungan. Satu, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua, tanggap terhadap kebutuhan masyarakat akan pelayanan jasa yang tertib, teratur, tepat waktu, bersih, dan nyaman. Tiga, tangguh menghadapi tantangan. Empat, terampil dan berperilaku gesit, ramah, sopan, serta lugas. Lima, tanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan jasa perhubungan. Pembacaan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami anggota Korps Pegawai Republik Indonesia, insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjanji, satu, setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dua, menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta memegang teguh rahasia negara. Tiga, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Empat, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetia kawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. Lima, menegakkan kejujuran, keadilan, dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Amanat pembina apel, pasukan diistirahatkan. Istirahat tempat! Gerak! Selamat pagi! Pagi! Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati, Kepala Kasih Jasa dan rekan-rekan sekalian serta apel pagi yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita seperti ini, yaitu apel pagi setiap hari Senin di tempat ini. Izin atas nama pimpinan, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dan perlu kita laksanakan bersama. Dengan tidak kusangka-sangka, kami selaku pimpinan mengingatkan kepada kita semua untuk selalu menjaga kesehatan dan terima kasih kepada kita yang sampai saat ini tetap menjaga kesehatan dengan keadaan sehat walafiat. Terus yang kedua, saya ucapkan selamat bergabung kembali kepada para taruna-taruni yang telah melaksanakan libur atau cuti. Selamat bergabung kembali dan kepada taruna-taruni yang mungkin hari ini terakhir untuk melaksanakan aktivitas di UPB UTBM Bintang. Kami atas nama pimpinan mengucapkan terima kasih atas kepercayaan baik dari institusi atau lembaga yang mengirimkan Anda untuk bisa melaksanakan OJT di tempat kami. Kami juga mohon maaf manakala dalam pergaulan kita, dalam pergaulan kami dan perilaku teman-teman kami yang mungkin tidak berkenan buat rekan-rekan para taruna-taruni yang telah melaksanakan OJT di tempat ini. Tolong sampaikan salam kami kepada para pembina atau para instruktur dan dosen yang membina saudara. Kemudian buat rekan-rekan kami yang lain yang saat ini mungkin baru bergabung, khususnya OJT yang baru selesai melaksanakan cuti, mari kita laksanakan aktivitas kita kembali seperti sedia kala. Kemudian kami juga mengajak kita semua untuk sama-sama
menjaga keamanan, kenyamanan, dan kebersihan di lingkungan UPBU Cempedak Sintang. Lalu yang ketiga, saya perhatikan nanti mohon kepada rekan-rekan dari cleaning service di Gapura Ujung, setelah kita melaksanakan aktivitas padat karya kemarin, saya perhatikan masih sampai saat ini itu masih banyak sampah-sampah. Nanti mohon ada berapa orang untuk membersihkan bekas minuman mineral yang masih berserakan. Ya. Tolong bagi kawan-kawan dari Pemkotis. Itu saya kira yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf manakala ada yang kurang berkenan. Apabila kurang berkenan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pembacaan doa. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pagi ini kami telah siap untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepada kami. Untuk itu, mudahkanlah dan ridhoilah segala urusan kami. Berikan kami kemampuan dan kekuatan agar dapat menunaikan tugas demi kejayaan bangsa dan negara. Amin. Laporan Komandan Apel. Lapor. Apel pagi telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali tempat. Siap, kembali tempat. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel. Hormat. Gerak. 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 Pembina apel meninggalkan lapangan apel. Selesai, pasukan dibubarkan. Apa penghormatan? Bubar! Jalan! Kenapa?